Lah eh. Anas, Anas kalau pening-pening kepala tak payah awak nak buat apa tak apa. Tidur ke tak masalah tak apa. Anas. Okey, okey semua. Kita ulang sikit tajuk kita sebab hari tu exam periksa banyak lagi yang tak boleh dijawabkan. Jadinya kita kena ulanglah. Boleh. Saya tahu ramai yang faham. Tapi tak boleh nak jawab, tak faham soalan kan? Okey, sebab tu kalau kamu pasal soalan ustaz tak ada soalan tu. Minggu minggu depan kita akan check semula jawapan kamu dekat soalan soalan peperiksaan hari tu. Sekarang ni buka muka surat 2. Surat 2. Muka surat 2. Okey dah semua. Kita ulang balik pelajaran pertama solat Jumaat. Saya tahu banyak dah banyak memang semua dah faham tapi ustaz nak bagi gambaran kamu. Kamu salah mungkin kamu tak faham soalan kan. Jadinya kita ulang balik soalan ni macam mana contoh. Contoh kalau dia minta soalan kan berikan pengertian soalan contoh dia tanya berikan pengertian solat Jumaat. Yang ni lah jawapan dia. Jadi tak macam mana pun kamu kena hafal lah benda ni. Solat Jumaat ialah solat dua rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Dia memang panjang. Tapi kan kamu kena ingatlah waktu zuhur hari Jumaat secara berjemaah didahului dengan dua khutbah. Kalau kamu contoh kamu jawab kan. Contoh pengertian ni ada 5 markah tau. Kamu jawab solat Jumaat ialah solat dua rakaat dan dapat 2 markah. So kamu tambah lagi. Kalau kamu tak ingatlah solat Jumaat ialah solat dilakukan pada waktu zuhur. Kamu dah dapat 2 markah. Tak jawab penuh pun tak apa. Cari markah tu je. Boleh? Nah, dalil tak ada tak payah. Okey, tengok satu lagi. Seterusnya muka surat 3. Dia kata apa? Syarat wajib solat Jumaat. Ni, syarat wajib solat Jumaat. Dia sama je syarat wajib. Dia tak kisahlah. Syarat wajib ni tak kisahlah solat apa, solat Jumaat ke, solat sunat ke, solat tahajud ke, solat duha ke. Tapi syarat wajib solat tu apa? Benda yang sama. Tak kisahlah solat tu solat fardu ke, solat wajib ke, solat sunat ke, solat apa-apa pun, sunat ke, wajib ke. Syarat dia tetap sama. Yang ni je syarat dia ingat. Bila dikatakan dengan syarat ni, ia adalah seperti apa? Ya, ustaz rakam tu. Rakam. Syarat ni ustaz tengah rekod lah. Syarat ni macam mana? Syarat ni kita umpamakan seperti contoh eh. Contoh kamu nak beli handphone lah contoh, handphone. Kamu nak handphone tu kan? Kan? Tapi syarat nak handphone tu apa? Kamu perlukan duit, betul tak? Duit tu menunjukkan duit tu ialah syarat kamu nak handphone tu. Tapi kamu kan nak duit tu, kamu nak handphone tu. Faham tak? Jadinya bila kamu nak handphone tu secara semula jadi, mesti kamu kena ada duit. Ha, macam tu lah contoh dia. Syarat ni ibarat duit. Kalau kamu nak handphone tu kena ada duit. Macam tu lah. Macam tu juga dengan solat. Kita beratkan solat. Solat kamu nak solat. Tapi syarat kamu nak solat tu apa? Kena ada. Contoh syarat wajib solat tu apa? Syarat wajib kamu nak solat tu mestilah kamu kenalah. Apa? Beragama Islam. Yang kedua. Baligh. Baligh ni maksud dia cukup umur lah. Tak kisahlah lelaki atau perempuan kan. Baligh ni bila kamu dah cukup umur. Laki sekurang-kurangnya 15 tahun. Seakhir-akhirnya. Sekurang-kurangnya. Lepas tu kalau perempuan 9 tahun. Boleh dah kadang-kadang. Okay. Yang seterusnya. Kamu kenalah berakal. Berakal maksud dekat sini apa? Kamu mestilah kamu dapat membezakan. Fikiran kamu dapat membezakan. Mana baik, mana buruk. Mana
mana mana mana contoh kamu kamu dalam keadaan kamu sendirilah. Maksud kamu tak kamu tak kepala kamu tak pening, kamu kamu macam tahu tak separuh hidup bukan apa tu kata separuh hidup kita katakan apa tu ingat tidur ayam kamu tak boleh macam tu. Kamu sedar tapi kamu tak sedar. Perasan tak pasal macam tu? Bila kamu perasaan kamu mengantuk sangat-sangat, perasan tak? Bila kamu sedar mengantuk sangat-sangat, kamu akan tertidur tapi kamu sedar tapi kamu tak sedar. Macam itulah kita kamu tak boleh macam tu. Kamu kena dalam keadaan kamu berakal. Kamu kena betul-betul keadaan kamu berakal. Berakal masuk kat sini. Contoh kalau kamu pengsan, pengsan memang kamu tak berakal lah sebab apa dah tak ingat apa dah kan? Tidur, apa lagi? Gila. Kamu mabuk ke? Ha, mabuk taklah tapi ni antara contoh-contoh lah. Itu yang dimaksudkan dengan berakal. Ingat ni, syarat wajib. Syarat wajib solat Jumaat. Tak kisah syarat wajib. Syarat wajib ni termasuklah solat fardu, solat sunat, solat apa-apa. Semua syarat wajib dia sama sahaja. Merdeka. Ni, merdeka ni sekarang ni semua orang dalam mereka tak ada hamba kan? Bermastauti. Kamu penuh tempat tetap itu. Sehat akan sehat diri kamu tu lah. Kamu tak sakit ke, tak patah kaki ke apa, boleh selagi boleh pergi ke solat Jumaat, kamu kena pergi. Okey, tengok syarat tadi syarat wajib. Tadi syarat wajib ni syarat sah pula. Syarat sah. Muka surat 4. Syarat sah pula didirikan pada waktu Zuhur. Dia macam dengan dia punya takrif dia. Macam dia punya apa? Pengertian dia. Didirikan pada waktu Zuhur, didahului dengan dua khutbah. Ini semua dalam takrif ni, dalam pengertian. Didirikan di tempat yang ditetapkan seperti masjid, tempat yang lapang. Nak solat Jumaat tak semestinya dalam masjid, tempat lapang pun boleh kan, tempat yang orang boleh kumpul ramai-ramai. Okey, didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat wajib-wajib solat Jumaat. Apa tu? Seterusnya rukun solat Jumaat. Rukun ni saya beritahu kamu, tak kisahlah rukun. Bila dia kata rukun solat je, tak kisahlah rukun solat fardu ke, rukun solat sunat ke, rukun solat wajib ke. Bila dia kata rukun solat, dia benda yang sama. 13 tu juga. Tak lebih, tak kurang. Sebab solat benda yang sama kan solat. Cuma yang membezakan apa solat? Niat kan? Yang membezakan solat itu niat. Sebab tu niat tu termasuk daripada rukun solat. Yang membezakan solat setiap solat adalah niat. Betul? Kan? Jadinya, tak kisahlah nanti keluar soalan, berikan rukun solat Jumaat. Contoh dia kata setiap sini kan? Macam biasalah 13. Contoh lagi, dia bagi soalan lagi. Berikan rukun solat sunat duha. Kamu jawab apa? Sama je. Tak kisahlah apa pun. Yang pertama, niat sampai ke tertib. Rukun solat ni sama je 13. Tak akan berubah, tak akan kurang. Tak kisahlah solat Jumaat ke, solat sunat duha ke, solat tahajud ke, solat sunat hajat ke, solat subuh ke, zuhur ke, maghrib ke, isyak ke. Sama je solat rukun solat. Tak akan berubah. 13 tu je. Okay, seterusnya. Tak apa. Muka surat 7. Muka surat 7. Yang ni ustaz nak puji kamu. Ini saya nak puji kamu. Hikmah. Ini bagus. Ingat. Kebanyakan kamu menjawab hari tu apa? Siapa tu? Zarik. Siapa pergi masuk? Sekejap. Berapa orang? Tak apalah. Okey. Yang ni saya nak puji kamu lah. Sebab apa? Banyak yang betul. Bila mana soalan kata hikmah ke akibat ke, banyak yang jawab betul. Sebab apa? Ustaz dah beritahu itu kan? Bila dia kata hikmah je, kan hikmah ada 3 soalan saya bagi tahu. Hikmah, fadilat dengan akibat kan, keburukan. Hikmah kebanyakan dia benda yang sama je, kemulang je. Mentaati perintah Allah, menghimpunkan orang Islam supaya mereka dapat berkenalan, melatih taat. Selalu kalau kata hikmah ni kita jawablah mentaati perintah Allah, tu hikmah kita. Nampak? Tu contohlah. Okey, seterusnya. Kita ulang. Kita dah belajar, cuma ustaz buat revision untuk ustaz buat ulang kaji cepat kat kamu. Muka surat 78. Muka surat 8. Muka surat 8. Lain dah tahu.
Cakap apa tu? Tu bercakap apa tu? Yang ni payah sikit lah, tapi tak apalah. Ni, tengok dia kata, apakah pengertian, contoh soalan ni kan, berikan pengertian khutbah Jumaat. Pengertian. Dia boleh juga berikan maksud khutbah Jumaat, boleh juga. Berikan makna khutbah Jumaat, semua sama je. Okey, tengok. Khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat. Tapi yang soalan ni ustaz rasa ramai yang berjawab. Nasihat dan pengajaran dibaca sebelum solat Jumaat. Maksudnya berikan hukum membaca khutbah Jumaat. Hukum dia apa? Hukum membaca khutbah Jumaat ialah wajib. Sebab apa? Khutbah Jumaat ini adalah salah satu daripada rukun Jumaat. Rukun khatib lah, rukun Jumaat lah. Kalau tak ada khutbah, batal solat Jumaat kamu itu. Encik kita baca pula. Okey. Adakah khutbah Jumaat mempunyai rukun? Ni tak apa ni. Tengok muka surat 89 pula. Syarat sah khutbah Jumaat. Ni syarat-syarat sah. Dia ingat dia ada syarat wajib, syarat sah. Betul tak? Syarat wajib, syarat sah. Ni apa ke? Rukun. Okey, tak apa, tengok. Tengok ke surat 9 tu. Dia punya syarat sah khutbah Jumaat. Kalau kamu tak boleh ingat banyak, ingat 3. Tak apa, cari yang pendek-pendek. Contoh mana yang pendek-pendek. Mana pendek-pendek? Khatib hendaklah, kayaknya ni simple je. Khatib hendaklah seorang lelaki. Ha, khatib, syarat sah ni. Khatib ni pembaca khutbah tu lah, tu imam kat depan tu. Kan? Hendaklah seorang lelaki. Tak boleh perempuan. Kalau kamu nantilah besar-besar, kamu besar sikit, kamu pergi ke masjid besar-besar ke, kita tengok ada perempuan jadi khatib. Keluar dari masjid tu, cari masjid lain. Boleh? Sebab apa? Syarat, bila kata syarat sah ni, bila ada, bila tukar kepada perempuan, automatik semula jadi apa? Tidak sah lah. Sebab apa? Khatib hendaklah maksudnya wajib atas khatib tu seorang lelaki. Mesti kita tekan, mesti seorang khatib tu lelaki. Okey, seterusnya. Khatib membaca dengan berdiri. Ni yang pendek lah ni. Khatib hendaklah menutup aurat. Kamu ambil 3 ni lah. 3 ni dah kamu dapat 6 markah. Markah penuh. Senang je. Tak payah kamu ingat semua. Ingat sikit-sikit tak apa. Tapi baca lah semua. Kamu yang ambil yang yang pendek-pendek je untuk ingat. Okay, yang seterusnya. Yang ni penting. Rukun khutbah Jumaat. Ini ada soalan tak? Rukun khutbah tak pasti. Rasa tak ada. Rukun khutbah Jumaat. Biasalah. Pertama, memuji dalam Allah dalam khutbah pertama. Dan kedua, dengan sebut apa? Kalau kamu perasan kita pergi Jumaat, kita mesti khutbah sebut Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi, semua tu kan? Tu dah terangkat dia punya rukun dia. Jadi bila dia sebut tu, maka selesai dia punya rukun. Rukun yang pertama dia. Rukun ni apa? Wajib rukun ni. Ingat rukun khutbah Jumaat ni, rukun ni untuk khatib sahaja, untuk khatib ataupun untuk pembaca khutbah tu, untuk bukan untuk kita lah. Rukun ni nanti kalau kamu dah besar ke, kamu jadi imam ke apa, rukun ni hanya untuk khatib sahaja, untuk kamu yang baca khutbah Jumaat saja kena memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Tu rukun yang pertama. Okey, bila kamu dah sebut tu, selesai rukun pertama kamu. Lepas tu kamu kena sebut apa? Membaca selawat ke atas Nabi dalam khutbah pertama dan kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kena, kalau kamu terlupa ke, kadang-kadang kamu kena apa, kamu punya apa tu, Tok Bilal kena tahu jugalah. Tok Bilal tu atau Tok Siap kena tegurlah Tok Iman tak baca sekian-sekian kan. Bolehlah kamu betulkan kamu tu. Kalau kamu terlupa, kemungkinan kamu punya, tapi adalah dia punya apa tu, kekurangan apa, ruksah-ruksah ataupun kemudahan. Tapi bila kamu tak buat rukun ni, maka tak sah kamu punya khutbah Jumaat kamu tu. Bila tak sah khutbah Jumaat kamu tu, maka macam mana pula dengan makmum-makmum kat belakang kamu tu, 40 orang belakang kamu tu? Maka semua kena qada balik sembahyang Jumaat dengan qada sembahyang zuhur saja.
Tu kita kata imam ni dia punya tanggungjawab dia terlampau tinggi. Bukan senang jadi imam kan. Kalau dia terlupa satu rukun, dia kena beritahu kat makmum mula, saya dah terlupa tadi membaca selawat kat atas Nabi pada khutbah Jumaat tadi. Maka dia beritahulah kat makmum dia tu, 40 orang makmum belakang dia tu, kita semayang semula solat fardu zuhur lah. Contoh-contoh lah, ataupun semayang boleh je. Seterusnya, rukun yang khutbah Jumaat yang ketiga, memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah. Ni selalu kita dengar, kita akan dengar bunyi apa? Ittaqullah usikum wa iya kan? Itu selalu kita dengar lah, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Yang seterusnya, membaca satu ayat Quran. Ni kita selalu dengar kan? Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selalu kita akan dengar apa satu ayat tu? Ayat selawat Allah menyuruh apa? Hamba-hamba dia untuk selawat ke atas Nabi. Yang terakhir, 5, berdoa pada khutbah yang kedua. Jadi kalau kamu perasan sebelum kita sembahyang Jumaat, masa tengah khutbah terakhir tu, kita akan angkat tangan untuk membaca doa. Okey, seterusnya. Dah. Tak apa, tak payah. Muka surat 14. Solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib. Ini tak apa kot. Yang ni, itu ada soalan tu. Saya tak pasti ya. Sekejap saya tengok. Patutnya kita dah masuk. Itu palinglah kita bagi kita ngaji tahajud kan. Solat sunat tahajud. Solat sunat tasbih belum. Lepas ni kita solat-solat tasbih dah ke belum tu? Solat-solat tasbih dah ke belum, Anas? Solat sunat tasbih kita dah baca ke belum? Dah. Kiranya witir dah kan? Anas, witir belum? Dah ke belum? Oh, dah. Okey, kejap. Buka solat sunat tahajud buka surat. Buka sunat. Mawiti dah. Buka solat sunat tahajud muka surat 29. Muka surat 29. Mm. 29. Tarawih. Buka surat 29 semua. Okey, sebab hari tu ada soalan kan yang berkaitan dengan solat sunat tahajud. Ramai yang tak boleh jawab, Ustaz Prastan lah. Ramai yang tak boleh jawab lah. Tak tahulah sebab tak baca buku ke apa ke. Tapi ramai yang tak boleh jawab lah, Ustaz Prastan. Ni, tengok contoh. Contoh dia katakan, berikan pengertian. Muka surat 29. Berikan pengertian ataupun berikan makna. Berikan maksud. Solat sunat tahajud. Bila mana kata solat sunat tahajud ni, kalau dia tanya hukum lah, dia tanya hukum lah, kamu nak jawab hukum apa? Ada yang jawab wajib tau. Solat sunat tahajud ni. Dan nama pun dalam tajuk besar kita solat sunat. Naik. Jadinya kat sini solat sunat tahajud. Ada yang jawab wajib. Macam mana tu nak kata apa tu? Ustaz nak kata apa tu kat dia? Kat seseorang tu. Ha? Dia tulis. Dah terbentang-bentang jawapan dia ada kat sini. Dia kata berikan, contoh. Berikan hukum. Apakah hukum solat sunat tahajud? Dia boleh jawab wajib. Padahal dalam soalan tu ada jawapan dah. Betul? Betul tak? Dalam soalan tu dah jawab. Apakah hukum solat sunat tahajud? Hukum solat sunat tahajud sunat. Macam tu lah. Tak apa. Seterusnya kita tengok. Pengertian. Berikan pengertian. Solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ialah solat dua rakaat. Ingat. Solat sunat selalunya dua rakaat je. Solat sunat ni dua rakaat je selalu. Melainkan solat sunat witir. Tiga ataupun nombor ganjil lah. Tiga atau satu ataupun lima ataupun tujuh ataupun sebelas kan. Ialah solat sunat dua rakaat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Nampak? Yang ni dikatakan dengan solat sunat tahajud. Solat sunat dua rakaat
yang dilakukan selepas bangun daripada tidur. Walaupun tidur sebentar. Walaupun kamu macam terpejam kejap je. Contoh waktu malam kan, kamu dah ngantuk sangat-sangat kan. Kamu lepas isyak tu, kamu sebelum sepas isyak tu kamu tidur. Dia ada waktu tak? Kejap. Lepas kamu tidur waktu isyak tu, kamu tu contoh isyak pukul 8.40. Kamu tidur pukul 8.40 jugalah contohlah. Lepas tu kamu tertidur. Lepas tu dalam 8.42, 8.41 kamu terjaga. Tapi confirm lah kamu tidur tu kan. Yang tu walaupun sekejap. Jadinya kamu dibolehkan solat ni syarat lah. Syarat nak solat tahajud kena tidur walaupun sebentar. Kalau kamu tak tidur, kamu berjaga ke? Contoh kamu main game malam kan. Berjaga sampai pukul 4 pagi. Dari pagi kamu tak tidur. Dari contoh dari start dari maghrib lah kamu tak tidur kan. Lepas tu, tapi kamu nak main tahajud tak boleh. Kena tidur walaupun sebentar. Okey, seterusnya. Waktu solat sunat tahajud ialah selepas solat Isyak. Waktu dia eh. Waktu solat Isyak, selepas solat Isyak hingga terbit fajar. Nampak? Hingga lebih fajar. Afdal dilakukan 1/3 akhir malam lebih kurang jam 2 pagi. Ha, elok ah. Ni waktu yang terbaiklah, waktu yang kita katakan mustajab ataupun doa, tempat-tempat yang doa dimakbulkan pada waktu-waktu sekian. Contoh waktu sekarang ni lah, waktu pukul jam 2 pagi tu. Orang lain semua tengah tidur kan. Kita je bangun untuk mendirikan solat sunat tahajud. Kita kena buat juga walaupun walaupun solat-solat tu saja tu sekali seumur hidup kena buat juga. Sekali seumur hidup. Tapi ni ustaz kata je lah. Patutnya tiap-tiap hari kena solat tahajud. Kalau tak boleh tiap-tiap hari solat tahajud, kita buat seminggu sekali solat sunat tahajud. Kalau tak boleh solat sunat tahajud seminggu sekali, kita buat sebulan sekali. Betul? Kalau tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh setahun sekali, 2 tahun sekali. Kalau tak boleh tu sampai-sampai sekian-sekian, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Ni memang yang paling tak tahu macam mana kan. Sekurang-kurangnya lah. Seelok-eloknya, seafdah-afdahnya setiap hari lah. Tapi setiap hari tu payah lah. Tapi boleh lah nak buat tu. Kena ada semangat yang kuat lah. Okay. Jumlah rokaatnya, nya ni kembali kepada apa? Nya tu solat sunat tahajud tu lah. Tidak terbatas dan sekurang-kurangnya 2 rokaat dengan 1 salam. Ingat, bila mana kita solat sunat tahajud ni, ikut kita lah nak buat. Contoh kita bangun pukul 1, pukul 1 lebih tu kan, kita tidur sampai Isyak. Lepas tu kita terjaga pukul 1.50 petang, 1.50 pagi. Kita solat lah. Kalau rajin, kalau semangat datang kan, kalau kamu nak buat amal ibadat banyaklah, kamu solatlah 100 rakaat ke 200 ke 300 rakaat ke, kalau cukup maka bolehlah kamu solat sebanyak mana yang kamu mampulah. Kita katakan tak ada batasan solat sunat tahajud ni, batasan rakaat dia. Tapi setiap rakaat tu mestilah diselang-seli dengan 2 rakaat 1 salam. Tak boleh sama-sama kena 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Okey, seterusnya. Kaifiat ni cara-cara. Kaifiat macam biasa je. Kaifiat ni benda biasa je kan. Kaifiat ataupun kita, ya Allah mau masuk. Kaifiat ni kita katakan cara-cara nak solat. Macam biasalah. Solat ni bila tak kisahlah solat usaha kata. Solat ni tak kisahlah solat sunat ke wajib ke apa ke kan. Dia punya kaifiat dia sama. Cuma yang beza solat ni, solat khusus dengan khusus, solat gerhana. Solat gerhana beza sikit sebab kena rokok 2 kali kan. Yang lain solat tak beza. Siapa masuk tu? Anas tu keluar ke? Solat tak kisahlah solat sunat ke solat wajib ke, dia punya cara-cara ataupun dia punya kaifiat sama saja. Yang beza sikit solat usaha ke solat sunat gerhana. Gerhana beza sikit kaifiat dia. Yang lain tu sama je.
Macam biasa takbiratul ihram apa semua-semua tu, ah macam biasa je. Doa itu ada tak ni, doa solat-solat tahajud ni doa panjang sikit. Allahu tak baca eh. Allahumma lakal hamdu. Tak tak nampak. Tengok screen. Tak tengok buku. Yang baru masuk muka surat 31 31. Saya baca eh. Tengok semua muka surat 31. Doa solat sunat tahajud. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta fi qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa wa'du haq wa qawlukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wal naru haq was sa'atu haq wan nabiyyuna haq wa bi muhammadun haq. Allahumma lakal aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li. Kalau ramai faghfir lana ma qaddamtu wa ma akhartu. Kalau ramai wa ma akharna wa ma asrartu wa ama a'lanna wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Eh, kalau kamu perasan doa ni kan, Allah kena Allah mau Allah. Doa ni boleh juga kamu baca hujung tahiyat. Allah saya tak ingat. Allahumma ighfir li dhunubi ma qaddam. Allahumma ighfir li dhunubi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Anta muqaddiman wa anta muakhiru la ilaha illa anta. Nah, doa ni doa ni ambil dari sini rupanya. Nah, doa ni boleh juga untuk kamu beramal selepas kepada kamu baca tahiyat akhir. Kalau rajinlah kita ikut ustaz beritahu lah. Okey, seterusnya. Terakhir. Muka surat belakang. Hikmah dia. Hikmah solat sunat tahajud mendapat keampunan dan keredaan Allah. Mudah mendapat rezeki, dijauhkan daripada penyakit, dimakbulkan doa oleh Allah. Ha. Habis minggu depan lagi tak? Stop. Hari esok tak ada tu, esok tauhid. Minggu depan kita masuk tajuk baru iaitu solat sunat witir. Tasbih kita dah belajar dah. Minggu depan ustaz ulang sikit tasbih, lepas tu kita masuk solat sunat witir. Okey semua. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Darik, Adelia, Fazlan, Ilyas, Anas, Aidil, Adam Darwish, Abdul Aziz, Zakwan, Harith, Rayyan. Siapa lagi eh? Eh, Ili... tak apalah. Eh, kerja sekolah. Kerja sekolah. Buku ustaz tak adalah. Buku sampai muka surat berapa dah? Amani. Amani. Ayah Amani tak menyut ni. Amani. Anas, cek buku awak sampai buku surat berapa? Cek. Fadlan, cek. Buku awak sampai buku surat berapa? Raya apa semua? Cek. 26. 26 tajuk apa? Tajuk solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana dah? Tak payah buat latihan. Ustazah ke Mu'ali yang ada suruh? Suruh apa? Buat sampai solat sunat gerhana. Oh iya ke? Ustaz lah kot. Gerhana dah lepas betul. Haalah ustaz. Okey semua. Betul. Dah habis ke belum? Kamu habiskan eh solat sampai solat gerhana boleh? Ada habiskan boleh. Belum? Ilyas dah habiskan ke belum? Amani, siapa satgi awak mesej ustaz? WhatsApp ustaz tahu Amani. Amani, bagi WhatsApp ustaz.
Okey, teman, baca doa habis belajar. Bismillah. Anas, semoga cepat-cepat Anas. Anas, semoga cepat pulih Anas. Okey, assalamualaikum. Amani, mesej sekarang. Amani. WhatsApp soalan. Assalamualaikum, Alim. Salam. Assalamualaikum, Alim.